Apa? Ketemu okay. lagi sama kita di Rewheel Talk. Welcome jadi, back to RWT Channel. Selalu menjadi lanjutan dari pencarian-pencarian kita. Pencarian-pencarian kita. Kali ini kita bakal lanjutin episode-nya Rendang Jernih. Rendang mana lagi yang mau kita cari? Kita mau cari. Kita cobain. Kepo nggak? Ikutin terus. Kalau nggak kepo, harus kepo. Ikutin terus, stay tune. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen juga, share juga ke teman-teman kalian. Support kita supaya kita tahu setiap video yang kita bikin itu kalian support kita gitu. Oke, siap. Kalian sudah lihat, kita sudah beli rendangnya. Ini rendangnya kita beli di sederhana. Jadi harusnya kalian lebih udah tahu nih. Udah tahu sih karena sederhana ini kan banyak cabang ya. Banyak cabang banget. Ada di Jakarta, ada di mana-mana, di Bandung mana-mana juga udah. Ada gitu di ya di rata-rata kota besar Indonesia ada lah ya. Di Padang ini juga ada sederhana. Justru bisa dibilang lebih terkenal di luar dulu. Iya, iya, di dia lebih terkenal di Jakarta dulu nih, iya, restoran bener. Sederhana. Apakah seenak itu? Nah, jadi kita juga beli rendangnya. Mm-hmm. Karena kita masih di Rendang Jernih. Mm-hmm. Apakah kita ibaratnya battle lah. Mm-hmm. Dia punya rendang apakah benar-benar enak atau enggak sama apakah, yang lain. Iya, betul. Apakah rendangnya ini tipikal khasnya Jakarta atau rendang Padang asli? Mm-hmm. Yuk, kita cobain. Yuk. Masukin. Wah, ini kayaknya tipikal rendang Padang sih agak keras ya? Iya, agak keras, agak kering. Nggak kering sih, tapi kayak masih ada gigitan. Jadi kayak lu makan itu nggak yang langsung empuk banget, tapi lu ada kunyahannya gitu. Cobain. Agak gini, kita cobain nih ya. Langsung yuk. Cobain. Lu cobain ininya dulu deh, dia punya bumbu deh. Enak juga deh. Enak juga, rempahnya kenceng banget ya. Kenceng banget dan asin ya. Asin. Jadi kalian harus makan pakai nasi gitu. Kalau makan kayak begitu aja, gue sih cukup keasinan ya. Ya dan ini yang mungkin dibilangnya dia diboros nasi ya. Karena loknya asin. Enak. Sekarang kita cobain. Mantap. Gulai nangka, kalau orang Jakarta bilangnya gulai nangka, di kita bilangnya gulai cubadak. Betul.
cukup, tapi enak sih, cuma tetap asinan menurut gue ya. Apa wah, mungkin karena efek puasa barangkali jadi agak asinan, tapi enak, enak. Gue rasa mungkin memang tipikalnya agak asin. Agak asin. Kadang kan makannya pakai nasi. Tapi bukan asin yang benar-benar nggak bisa lu toleransi ya, tetap asin enak, cuma sedikit lebih asin dari. Iya, iya betul. Dan ini ya, rendangnya enak sih, gue suka ya sih. Gue belum nyobain. Cobain deh. Sekarang kita makan rendangnya pakai bumbunya. Diul-ul nih. Diul. Diul-ul tuh, lihat ya. Tuh, biar bumbu rendang itu nyampur ke nasinya. Tuh. Biar menyatu. Ya. Barbar. Tapi kayaknya feeling gue masaknya masih pakai tungku nih kayaknya. Iya nggak sih? Jadi masih ada aroma bau-bau asapnya gitu. Betul betul, gue rasa pakai masih pake tradisional, ya, masih tradisional dia masaknya gitu. Dan masih ada wangi smokinya. Iya benar, itu yang susah dicari tuh kalau kita membandingkan dengan masak yang udah modern dengan masak pakai tungku. Kalau orang Padang makannya harus diuwer-uwer. Kalau kata Kak Farida Nurhan bilang, awur-awur emplok. Orang Jawa. Cuma ya sebenarnya kayak nyobain kuah gulenya ini penting banget sih di nasi Padang, karena bahkan orang Padang sendiri itu harus ngutamain gulainya dulu gitu loh. Jadi kuahnya itu enak ya, betul, bakal dicampurin sama nasi gitu loh. Seenak-enak apapun rendang ya, kalau misalkan kuah gulainya kurang enak, itu biasanya pasti kurang yang gitu peminatnya biasanya ya. Dan bahkan kuah gulai ini biasanya disiram sama di kerupuk kulit ya, kulit, itu enak banget tuh. Kerupuk kulit pakai emping biasanya. Wah sayang tadi kita nggak lihat kerupuk kulit ya. Iya. Harusnya ada ya, harusnya. Harusnya ada sih. Cuma udah kelewat. Lu tim kerupuk kulit apa tim emping? Kulit. Gua emping. Emping ada lawan. Emping enak banget. Ini enak sih. Enak. Cuma memang kalah sih. Cuma memang lu makan per suapnya itu harus pakai nasi. Harus pakai nasi. Banget. Dan gua bilang, "Woi, kita belum sebutin harganya nih." Harga rendangnya ini per piece-nya 16.000. Kalau lu minta sayur dia akan kasih sayur. Jadi itu di luar nasi ya, karena tadi kita juga belinya di jam makan siang, jadi orang masih puasa. Kalo, jadi mereka belum sedia nasi. Bener, kalau pakai nasi palingan 2-2-2-3 apa? Iya, sekitar itu ya. Sekitar itu. Ini enak sih. Jadi enggak salah sih kalau sederhana itu punya banyak cabang ya, bener, sampai ke kota-kota lain gitu. Bener. Ibaratnya maupun dia pertama di Jakarta, lebih terkenal di Jakarta, di Padangnya justru belum terkenal. Cuma menurut gue juga nggak kalah lah. Nggak kalah dengan restoran lainnya. Ini tetap enak sih menurut gue. Maupun kita jarang ya makan sederhana ya. Karena sederhana kan lumayan jauh dari tempat kita. Jadi pasti nyari opsi yang dekat lebih dekat-dekat aja gitu. Lagi nasi ramas gitu kan, atau lu bilang nasi Padang gitu. Kita udah kebosen kali makan nasi kayak begini gitu. Pasti cari yang lain gitu. Oke. Kita akan habisin ini. Enak banget. Enak banget. Dua jempol buat sederhana. Rekomendasi banget. Buat kalian. Iya, maksudnya yang mesti satu gue mesti mention rendangnya maupun dia udah franchise sana sini, udah gede, tapi dia tetap masak secara tradisional. Itu sih good top job banget sih, top sih itu. Oke, terima kasih yang udah nonton, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, dan share. Dan pastikan kalian nonton terus video kita dan support kita terus.